Hai guys, welcome back again to my channel. Balik lagi bersama Ujang Halu di reaction video vlog dan music. By the way, apa kabar kalian semuanya, Valop? Ujang doakan semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Semuanya harap hati-hati ya, bahwa kita ini sekarang sedang memasuki musim hujan. Dibalik saja dari malam sampai pagi, hujannya baru berhenti guys. Tapi musim hujannya bikin kita tidur jadi pulas ya. Ujang aja tadi bangun jam 9 pagi loh. Itu udah kesiangan kesebutnya. Musim hujan juga bisa bikin kita jadi seorang pemalas guys, tapi tetap kita harus semangat cari cuannya. Ujang aja semangat nih biar bisa kebeli Pulau Komodo, ya kan? Jadi di kesempatan kali ini Ujang Halu akan mengajak kalian nobar bareng nih. Ada video dari Farel dan Mas Rais ya. Mereka sedang ngobrol-ngobrol, entahlah mereka live di mana ini, Instagram atau mungkin gak mungkin di TikTok ya. Dan di sini guys, Farel Prayoganya ini seperti sedang endorse barang gitu. Kita akan sama-sama menyaksikan ya. Kita play saja videonya. Lagi ngapain sebenarnya mereka ini? Oke. Mereka kayaknya beda tempat ya. Kok enggak bareng Farel, Mas Rais? Kopi. 400, Om. Aku wes ikhlas berjuang. Guys, follow aku ini ya guys ya. Follow. Jangan lupa tap layar. Ini buat kalian, jangan lupa beli minyak kayu putih ini. Ini sangat disarankan sekali jika kalian mau masuk angin. Nah, terus kalian jangan lupa beli Vaseline. Endos peralatan bayi. Nih, rok volume das. Eh? Apa ya? Ya udah. Kita tunggu aja, Bang. Halo, guys. Jangan lupa ikutin akun ini ya. Jangan lupa ya. Ini deh. Prihatin ya. Akunnya Farel 2 sekaligus ya. Kena hack. Ayo, itu kayaknya guys. Orang syirik deh. Ikutin. Masa kebetulan banget sih di hacknya sampai dua-duanya. Ikutin ya. Ada aja yang kayak gitu ya, kalau misalkan orang sudah naik, ada aja yang iri, yang sirik gitu kan. Akhirnya ngehack akunnya Farel. Oslo, makasih. Win Oslo, makasih. Follow semua. Tapi akhirnya udah punya lagi ya, bikin lagi. Ya, Tom. Tapi dia cepet lah, gak akan lama dia buat ngumpulin followers atau ngumpulin subscriber artis besar gitu loh. Langgeng 753, makasih Dina, makasih Follow Tangerang 8, makasih ini benar akun dia Farel kah? Ini siapa nih? Terima kasih ya. Rizky Bulan 09, makasih ya. Doris Kucrut 08, makasih ya. Tria 8 underscore 4, makasih ya. Asdwi Oslo, makasih ya. Nadir 9662, makasih ya. Cynthia 3 mulai, makasih ya. Onita 5653, makasih ya. Magerwe, apa Yan? Itu Om Kak Farel ya? Bukan. Mas Raisnya diem aja ya. Pusing mungkin lihat si bocil ini ngoceh-ngoceh. Duin ya, makasih ya. Sing sabar ya, Mas Rais ya. Updrop keep, makasih ya. Cerewet si Farel ini lihat kalau lagi live. Ye Azwa, makasih ya. Comeli, makasih ya. Ya anjir, bolos. Tapi emang harus kayak gini ya live, masa diam-diam baik kan, harus nyapa-nyapa ya, emang. Salam dari Binjai. Gayamu itu loh. Salam dari Surono. Makasih Pak Oslo, makasih ya. Melibar, makasih. Nesa Oslo, makasih ya. Jamela, makasih ya. Kayak baca busi. Cynthia, makasih ya. Srinita Fiyati, makasih ya. Syakira Oslo, makasih ya. Wah, logat Anto, ngomongnya udah kayak anak ya. Jakarta nih. Salsa, makasih ya. Pala Sulsel, makasih ya. Halo Yudhistira, makasih. Erwin Bayu 96. Mas Rais kayaknya ya. Capek dia ya. Amira, makasih ya. Dira 500, Om. Amira manager juga sama, guys. Dira, capek, makasih, guys. Makasih. Mungkin ya. Orang yang enggak tahu itu manajer tuh enak ya. Konfirmasi konser-konser artisnya ya. Gitu kan. Konfirmasi konser-konsernya Farel gitu. Tanpa mereka nyanyi gitu kan, mereka cuma duduk saja nunggu Farel selesai konser langsung berangkat ke tempat berikutnya yang handle-handle gitu kan. Tapi sebenarnya manajer juga sama, capek loh sebenarnya.
karena makasih, ada juga urusan-urusan atau berkas-berkas penting di belakang apa namanya di belakang yang kita ketahui gitu ya, bahwa mereka juga mempersiapkan semuanya itu capek tenaga, capek ngotak gitu, ngotak buat persiapan Farel gitu ya. Mereka hebatnya manajer itu loh. Jadi ternyata satu lokasi mereka ini, terus ngapain mereka ini video call? Aduh, ada-ada aja ini ya. Bocil sama Mas Rais nih. Kok beda layarnya ya? Yang atas kok agak bening cerah gitu ya? Sengol dong. Jangan lupa ikutin Rai Simpson. Udah, Mas Ujang udah ngikutin loh. Makasih ya, akunnya Mas Rai. Makasih ya. Enggak ganti nama Rel, ini aja. Ini aja namanya. Ini aja. Harusnya ganti nama Parel Cilok. Saya sudah juga ngomong makasih. Yuk, oh ya. Yuk. Semuanya doa masing-masing ya. Kita doa jarak jauh. Oke. Semoga semoga centang birunya cepat, semoga bisa centang biru. Buat teman-teman berdoa ya. Ya udah dia pengen centang biru akunnya. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari sampai 30 hari. Sebelum 30 hari, sebelum 3 hari semoga centang biru ya, guys ya. Cepat kamu centang birunya. Berdoa mulai. Ya. Amin. Mas Rais cengenges, cengenges, ketawa-ketawa. Mungkin men. Lihat tingkah si Farel gitu. Apa gue? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eh ngopi loh. Amin ya Allah, amin, amin paling serius. Iya sayang. Sayang amin lagi. Amin loh, pada amin semua komennya. Amin lah, semua follow kan sayang sama Farel, diaminin. Kalau sampai centang biru wah. Wah, bahaya tah. Gak tau lagi ya. Bahaya sumpah itu kalau centang biru. Gue sengol dong. Followernya udah besar aku dulu ya, malah sengol dong. Amin, jarobel. Awas loh. Sekarang musim hujan loh, Rel. Hati-hati kamu ya. Itu tenggorokannya dijaga. Halo guys, mulai menggituan. Makasih ya, guys ya. Terima kasih. Makasih ya, guys ya. Makasih ya. Logat apa sih itu? Kayak logat mana ya? Dia endorse lagi. Naon, dia bahasa Sunda ya barusan. Astral. Ini buat mulut ya guys ya. Ini sangat enak sekali. Prussian long spray. Lengkap ya. Peralatan kosmetiknya Farel nih, ada buat ya, mulut ya. Gitu kan biar gak bau jigong. Karena memang ya, kebersihan itu ya, kalau artis ya penampilan kali, sih ya. Penampilan terus dijaga ya. Makanya banyak sekali nih om. Peralatannya Farel nih, make up apa kecantikannya Farel. Dari hotel ini ya. Body lotion. Body lotion. Itu BB cream buat bayi ya kayaknya. Bundaran HI. Duh, mau SMP tapi tetap aja kita kayak nganggap dia tuh kayak anak-anak ya gitu. Karena badan kecil, perilakunya masih kayak anak kecil banget si Farel nih. Makanya kita tuh ya tetapnya tetap lihat dia tuh lucu. Padahal dia tuh mau sekarang mau menginjak 13 tahun ya Farel. Nah ini guys, jangan lupa beli ini guys. Apa itu? Gak tau ini apa.
Gak peduli juga. Tapi ini, wow, bikin ini guys. Oh, kok cucok? Biar makin cucok. Aduh. Eh, gak boleh itu Pak Mali. Nah, bercanda. Bercanda guys, mohon maaf ya. Aduh, kelakuan nih anak apa Joko ini loh. Makasih yang udah ngikutin Muhammad. Mungkin Mas Rai sekarep lu, sekarep mulah Rel mungkin. Jadi akun real Rel. Diam-diam aja. Akun baru tuh Rel ya. Lagi di Arista. Ya. Enggak, ini lagi di Exaltor. Ya. Biar mulut kalian bersih, biar tidak bau uji gong buat teman-teman. Gini. Tuh, sampai mangap-mangap gini mulutnya. Ini sangat terjamin sekali, harganya sangat terjangkau. Copot batang spray dan ini bisa diisi ulang ya. Kalau belum tahu ini bisa diisi ulang ya. Iya, Mas Rai ya. Kumu. Mas Rai itu cengenges terus ya lihat si Parel. Nah ini guys. Om bawa. Jangankan dia nih, kita aja yang nonton cengengesan, ketawa-ketawa. Bapak bawa, kata. Enggak. Tuh guys. Buat kalian jangan lupa beli kutus-kutus ini, wah ini kalau aku sakit ini mandi banget ini guys. Tambah guys, dikasih tahu tuh. Jangan lupa beli kalau harganya, sakit minum minyak kutus-kutus, kutus-kutus ya. Iya ya, kutus-kutus tuh terkenal ya. Ternyata artis-artis juga banyak yang pakai kutus-kutus. Ih, buktinya Farel juga pakai. Lagi promosi lah, enggak. Iya lo, kamu kayak endorse lo itu. Kamu kapan? Kamu kok ngamuk? Emang om baca, bukannya om bisukan itu? Iya nih. Oh ya om. Bapak. Jabar tuh Jakarta Barat ya? Lah, apartemenku Jakarta Barat sih. Kamu mana? Kuningan. Jakai, Real Jakai. Jakarta Kayangan. Gak bisa diem aja ya. Guys. Simak aja, gak pernah disapa. Cuman 500 taknya. Farel nih jadwalnya padat ya, sekarang sudah di Palembang, langsung dia katanya sekarang persiapan ke Lampung ya. Lampung guys, kita saksikan nanti ya, kita tunggu. Lampung, dia padat ya sekarang ya, alhamdulillah. Tapi dia harus jaga ini loh, jaga fisik juga nih. Apalagi sekarang nggak tahu nih kalau di Jakarta itu apa namanya, di Jakarta, di Lampung, di Banyuwangi hujan nggak sih sekarang? Di Banyuwangi musim hujan nggak? Sekarang di Bali diguyur hujan terus loh tiap hari ya. Malam aku blokir, semalaman, waktu malam juga semalaman hujan. Canda doang. Santai aja. Selagi dia nggak kurang ajar ya. Si Ian kan cuma bercanda deh. Aku tahu si Ian. Pikirannya. Oh. Ini ada amplop guys. Mari kita buka. Oh, isinya guys. Kalian tahu apa isinya? Sisir di amplopin. Bubur. Cibubur, cibubur. Kalau cibubur. Iya, emang itu. Ini tuh emang berhadiah gitu loh guys. Ini satu udah dibuka ya. Emang biasa berhadiah guys. Emang berhadiah. Kita coba yang kedua ya. Ini padahal masih bersih tapi masih ada adanya. Masih ada adanya itu loh. Ini zong ya. Ini zong. Tukar. Om. Tuh guys.
Tuh, lihat gak sih? Lihat apa gak sih? Itu? Tuh. Kalian tahu apa? Duit. 50.000. Siapa yang ngasih itu? Di amplopin 50.000. Ini real guys, uang sawerannya di situ. Oh, saweran. Sabit. Duitnya. Duitnya tuh di mana-mana gitu kan, ada bahkan kayaknya Pare sampai lupa gitu ya, kan hadiah-hadiah yang di amplopin kayak gitu lupa buka gitu. Ini kayak barusan aja ini baru dibuka loh itu. Dah lah capek gue. Ceritalah kalau capek apalagi. Mereka saking sibuknya ya gitu dia. Sampai gak apa kelupaan gitu kan, buka-buka hadiah amplop berupa uang kayak gitu. Kalau kita kan mana lupa ya kalau sama duit ya kan. Langsung kalau kita dapat hadiah kayak gitu di amplopin langsung dibuka nomor satu ya. Kalau artis yang sudah aduh duitnya udah berkelimpangan itu kadang mereka lupa gitu kan, lupa buka hadiah saking mereka sibuknya persiapan buat konser berikutnya. Jadi mereka melupakan hadiah-hadiah gitu. Maksudnya kayak barusan aja gitu Pare baru buka baru tahu ada hadiah, dimasukin amplop 50.000 lagi. Etalase 12 kaca tembus 20. Oh ini etalase 12 ini sangat terjangkau sekali. Aduh. Oke Palop, gimana? Menghibur banget ya. Lumayan kan hiburan, kalau kita lagi musim hujan kayak gini kan mager nonton-nonton yang lucu-lucu kayak gini, nambah imun juga buat kita gitu kan. Ini sebenarnya videonya panjang, tapi Ujang nggak mungkin ya nonton bareng sama kalian, videonya kepanjangan, nanti susah juga buat nguploadnya, ini aja ngupload segini udah berat sekali loh ya, durasi segini saja. Intinya kalian harus sehat-sehat selalu ya, sekarang lagi musim hujan. Terima kasih kalian sudah menyimak bersama Ujang. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat terus. Ujang Lenyo pamit dulu, sampai jumpa.